بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baik, Ulamuddin Rahimahumullah. Mari kita lanjutkan kajian Syarah Riyadhus Salihin oleh Syekh Ibnu Utsaimin Rahimahullah Ta'ala. Masih bab tentang ta'kid wujubi zakah, yaitu penekanan tentang wajibnya zakat, sampai kepada hadis yang ke-1206, yaitu dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun atas lima. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan utusannya, wa iqamis shalah, dan penegakan salat, wa itaiz zakah, dan penunaian zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang berikutnya yaitu dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najd." Seseorang dari penduduk Najd itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'irur ra's, dalam keadaan rambutnya kusut. "Nasma'u tawiyata sawti," kami mendengar suara apa yang bahwa dia sedang berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Bala nafqahu ma yaqul," tapi kami tidak memahami apa yang dia ucapkan. "Hatta dana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam," sampai kemudian dia ini mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa idza huwa yas'alu anil Islam," ternyata dia bertanya tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsu salawatin fil yaumi wal lailati," yaitu salat lima waktu sehari semalam. Kemudian orang ini bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhunna?" Apakah ada yang lainnya lagi? Maka Rasulullah menjawab, "La illa ang tatawa," tidak, enggak ada yang lainnya kecuali yaitu yang tatawa, yang sunnah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Basyamu syahri ramadhana," kemudian yang lainnya Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Maka kemudian orang Najd ini bertanya lagi, "Hal alayya ghairu?" Apa ada lagi kewajiban selain daripada puasa Ramadan? Maka Nabi menjawab, "La illa ang tatawwa," tidak ada kecuali puasa sunnah. Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Kemudian Rasulullah menyebutkan kepadanya kewajiban yang ketiga, yaitu zakat. Kemudian orang Najd tadi mengatakan, "Hal alayya ghairuha," apa ada kewajiban lain untuk urusan harta selain zakat? Nabi jawab, "Tidak ada illa anta tawa," kecuali yang sifatnya sunnah. Fadabar rajulu wa huwa yaqul, "Wallahi la azid ala hadha wa la anqus minhu." Akhirnya orang ini pergi sambil berkata, "Demi Allah, tidak akan saya tambah dari apa yang Nabi pesankan dan juga tidak akan saya kurangi darinya." Mendengar
ucapan seperti itu, maka Rasulullah SAW menanggapi aflah in sadaqa. Dia beruntung apabila dia benar, maksudnya jujur, betul-betul akan dilakukannya. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsa Mu'adzan radhiyallahu anhu ila al-Yaman, yaitu mengutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman. Maka Nabi berpesan, pertama, ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Nanti kalau kamu sampai ke Yaman, maka serulah kepada penduduk Yaman itu supaya bersyahadat bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan bahwa sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Fa innahum ata'uhu lidzalika fa'alimhum anallaha ta'ala iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Apabila engkau seru mereka untuk bersyahadat itu, mereka mau mentaati itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu dalam sehari semalam. Fa in hum ata'u li dhalika fa'alimhum annallaha iftaradu 'alaihim sadaqatan tu'khad min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka nanti sudah mau salat 5 waktu sehari semalam, maka beritahu mereka lagi bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, maksudnya zakat yang diambil dari orang-orang kaya di kalangan mereka untuk diberikan, dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini hadis muttafaq alaih. Nah, itulah jamaah sekalian, ada 3 buah hadis sebagai tambahan hujah yang menyatakan penekanan tentang wajibnya zakat. Hadis yang pertama, ya, dari 3 hadis yang disebutkan tadi itu oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, ini adalah hadis yang pertama dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang bunyal ismalah khamsin, sudah kita bahas sebelumnya, maka tidak kita ulang lagi pembahasannya. Jelas sekali bahwa dalam salah satu 5 itu adalah ita'iz zakah, itu penunaian zakat, itu sebagai salah satu dari 5 pondasi yang dibangun Islam di atasnya. Ya, kalau kita singgung, kalau pondasinya tidak kuat, ibarat pondasi 5 untuk membangun di atasnya itu butuh pondasi yang 5 yang kuat. Kalau yang satu ada 1, 2, 3 apalagi enggak ada pondasinya, maka bisa dipastikan rumah itu akan cepat roboh walaupun sebesar apapun, setinggi apapun. Jadi pondasi sebegitu pentingnya. Nah, hadis yang kedua dari sahabat Talhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu menceritakan tentang seseorang penduduk Najd yang datang menemui Rasulullah dalam keadaan rambutnya kusut masai. Ya, mereka sahabat Nabi mendengarkan apa yang diucapkannya tetapi tidak memahami apa yang diucapkannya itu. Kemudian dia itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, maka Nabi sebutkan ada 3, yaitu salat 5 waktu sehari semalam, kemudian puasa Ramadan, kemudian zakat. Dan beliau tidak menyebutkan tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Li ilmihi sallallahu alaihi wasallam bi annahu qad nataqaha wa syahida biha li annahu jaa musliman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa ini adalah seorang muslim, sudah beragama Islam, sudah bersyahadat. Maka yang langsung yang dibahas adalah kewajiban-kewajibannya. Lakin yuridu an yastafsira an tafasili ba'dil asya', hanya saja orang ini hanya ingin mendapatkan penjelasan perincian dari segala sesuatunya.
ففي قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لما ذكر صلى الله عليه وسلم خمس صلوات وصيام رمضان وزكاة. Dan itu kemudian beliau jelaskan yang namanya Islam itu yaitu apabila menegakkan sholat, menunaikan zakat dan puasa di bulan Ramadan. Maka setelah itu orang Najd tadi mengatakan atau bertanya, hal alayya ghairuha, apa ada yang lainnya lagi ya Rasulullah yang wajib? Maka Nabi katakan, la illa anta tawwa, tidak ada kecuali yang tatawwa, yang sunnah-sunnah. Fadalla hadha ala annahu la yajibu fil yawmi wal laylati akthar min khamsi salawatin. Ini merupakan dalil bahwa dalam sehari semalam itu yang wajib kita tegakkan sholat itu hanya lima waktu. Adapun witir laisa biwajibin lakinnahu sunnah muakkadah. Adapun witir berarti tidak wajib. Dia hanyalah sunnah muakkadah. Wa tahiyatul masjid laisa biwajibatin. Demikian juga tahiyatul masjid juga bukan merupakan kewajiban tapi adalah sunnah muakkadah. Wa salatul idain laisa biwajibatin lakinnahu sunnah muakkadah. Demikian juga salat Id, Idain baik Idul Fitri maupun Idul Adha juga berarti tidak wajib. Dia hanya sunnah muakkadah. Inilah sebagian pendapat ulama setelah melihat membaca hadis tadi. Berarti yang wajib hanya lima waktu, berarti contoh witir bukan wajib. Tahiyatul masjid bukan wajib. Salat Id bukan wajib. Misalnya seperti itu. Ketika membicarakan mengenai salat, Syekh Utsaimin mengatakan ini adalah pendapat sebagian ulama. Hakadza dzahaba ba'du ahli al-ilmi wa ja'ala hadzal haditsa aslan fi adami wujubi ma dzakar. Ada sebagian ulama ahli ilmu yang menjadikan hadis ini sebagai pegangan tentang tidak wajibnya apa yang disebutkan tadi. Ya. Fi adami wujubi ma dzakar. Itu menunjukkan tidak wajibnya apa yang disebutkan tadi. Walakin inda ta'amuli ta'isa fihi, tapi ini tidak ada dalil yang kuat. Ya. Ya'ani anna la yadullu ala adami wujubi tahiyatul masjid. Ya. Maksudnya yang disebutkan tadi itu maksudnya contohnya salat witir, tahiyatul masjid dan salat Id itu. Maksudnya kalau orang ditanya apakah tahiyat masjid itu wajib, apakah witir itu wajib, apakah sholat itu wajib, maka ada sebagian ulama yang tidak wajib. Dasarnya apa? Dasarnya hadis tadi itu. Pertanyaan dari penduduk Najd tadi yaitu tentang sholat yaitu lima waktu. Ditanya apa ada yang lainnya lagi yang wajib bagi saya? Tidak ada kecuali yang sunnah. Itu menjadi dalil bahwa sholat witir, tahajud dan tahiyatul masjid itu bukan wajib. Ya. Tetapi hal ini dibantah oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dikatakan lakin inda ta'ammul laisa fihi dalil lidzalika, yakni anna la yadull ala adami wujubi tahiyatul masjid wala adami wujubi salatul Id wa ma asbahaha. Tetapi kalau menurut beliau justru hadis tadi enggak bisa dipakai pegangan tidak wajibnya sholat tahiyatul masjid maupun sholat Id dan juga yang selainnya. Kenapa? Li anna hadis salawatin laha asbabun aridah tajibu bimujudi asbabiha. Karena sholat-sholat tersebut baik witir maupun tahiyatul masjid maupun Id, ketiga-tiganya itu termasuk sholat yang disebut dzawil asbab, mempunyai sebab yang menjadi konsekuensi dari adanya sebab itu, maka dia harus melakukannya. Maka pendapat yang tepat ya bahwa salat tahiyatul masjid laisat biwajibatin lakinna sunnah muakkadah, ya. Kalau salat tahiyatul masjid itu ya tidak wajib,
tapi dia adalah sunnah muakkadah. Adapun sholat id menurut beliau itu wajib, menurut saya Utsaimin itu wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW memerintahkan kepada wanita yang sedang haid, wanita yang sedang dalam pingitan, ya, itu diperintahkan untuk keluar ke tempat-tempat sholat, ya. Tetapi khusus untuk yang datang bulan, maka diperintahkan untuk menjauh dari tempat sholat. Jadi bila untuk tahiyatul masjid tetap sama, itu sunnah, tetapi untuk sholat id beliau katakan itu wajib. Adapun witir, maka beliau sampaikan hadis itu menjadi dalil bahwa itu bukan wajib. Karena witir itu yatakarriru yaumian, karena witir itu berulang setiap hari, setiap malam tempatnya. Walau kan wajiban la bayyanahu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam li hadha rajul. Seandainya salat witir itu wajib, pastilah oleh Nabi akan dijelaskan kepada orang najat tadi itu. Fa shawab an witra sunnatan muakkadatan wa laisa biwajibin. Yang benar adalah salat witir itu sunnah muakkad, bukan merupakan yang wajib. Lau tarakahul insanu la ya'tham. Kalau misalnya orang itu tidak salat witir, maka dia tidak berdosa. Lakin man min dawami ala tarkihi, saqatat adalatuhu. Akan tetapi siapa yang tidak pernah sholat witir sama sekali, maka dia akan jatuh kredibilitasnya. Berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, man tarakahu la yambaghi an tuqbala lahu syahadatun. Ya, siapa yang menurut Imam Ahmad, siapa yang meninggalkan sholat witir, maksudnya enggak witir sama sekali, berarti dia orang yang buruk. Dia tidak layak diterima persaksiannya. Ya, ini beratnya di situ, ya. Tapi witir itu tidak wajib, tapi seperti itu kedudukannya. Wa masyamu ramadhana fala yajibu an yasuma ghairuhu. Adapun tentang bab puasa Ramadan, maka tidak ada yang wajib untuk dikerjakan kecuali tambahnya adalah puasa nadar. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man nadhara ayyuti Allaha falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah, jadi kerjakan, taatilah. Jangan meninggalkan nazarnya. Misalnya puasa itu kan ketaatan, maka jangan ditinggalkan. Wa mazakatu fala yajibu ghairaha aidan fil mal. Adapun zakat, maka tidak ada kewajiban lain untuk harta selain dari zakat itu, kecuali illa man kana lahu sababun karena faqa ala zauja wala qarib. Ya, kecuali kalau memberikan nafkah kepada anak istrinya, kepada kerabatnya, itu wajib. Ya, wajib yang melekat, yang tidak melekat pada hartanya tapi kepada keadaannya. Termasuk menjamu tamu, itu bagian dari kewajiban kita, ya. Wa masbadanika mimma lahu sababun ma'ayyanun yajibu biwujudi sabab, ya. Dan juga lainnya lagi apa? Yang sifatnya membuat ada sebab yang membuat kita itu wajib untuk mengeluarkannya meskipun bukan zakat. Walamma adbara rajulu qala wallahi la azidu ala hadha wa la anqus. Maka tatkala orang tadi yang rambutnya kusut dari najat tadi itu pergi meninggalkan Rasulullah sambil mengucapkan, demi Allah saya tidak akan tambah, enggak akan saya kurangi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu. Ahadallaha ahdan biyaminin alla yazida ala hadha wa la yanqus. Dia sedang berjanji kepada Allah
dengan bersumpah bahwa tidak akan menambah maupun mengurangi dari apa yang datang dari Rasulullah SAW. Maka Nabi kemudian mengomentari aflah in sotak, aflah in sotak. Benar kalau dia beruntung, kalau dia benar, konsekuen, jujur. Wa hadha dalilun ala anna al-insana idza iftasara ala al-wajib fi syar'i fa innahu muflih. Ini juga menjadi dalil bahwa apabila orang itu mencukupkan diri hanya menjalankan yang wajib-wajib saja dalam syariat, maka itu sudah menjadikan dia beruntung. Walakin la ya'ni hadza la yusannu an ya'tiya bitatawwu. Tapi itu saya maksudnya bukan dengan begitu kita meninggalkan hal yang sunnah. Kenapa li anna tatawwu milu bihil faraidu yaumil qiyamati? Karena ibadah-ibadah sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita dalam menjalankan kewajiban nanti di hari kiamat. Wa kamil insanin atta al-faridata wa fiha khalal wa fiha khuruq wa fiha khudus. Ya, berapa banyak orang yang menjalankan kewajiban tetapi banyak sekali kekurangan, cacatnya, enggak bagusnya. Tahtaju ila takmili wa ila ra'bis sada', maka butuh penyempurnaan supaya kekurangannya bisa tertutupi. Hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, ketika Nabi mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka ini sudah kita bicarakan sebelumnya, tidak perlu kita ulang kembali. Tetapi di sana ada, ya, pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'limhum anallahu haftaradha alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khad min agniyihim wa turutta ala fuqaraihim. Tetapi ada, yaitu sebuah pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu yang sangat baik hubungannya dengan yang kita bahas, yaitu beritahu mereka orang-orang Yaman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, bimakna zakat. Tu'khad min aghnihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, wa turaddu ala fuqaraihim, dan dibagikan, dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Demikian ya sekalian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan dalil-dalil untuk memperkuat wajibnya zakat, ya, supaya kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ada hak orang lain di dalam harta kita, ya, apalagi yang kita sudah sampai nisabnya, ya. Maka jangan sampai kita teridor dalam bab ini, karena ditekankan berkali-kali oleh Nabi SAW kepada umat ini supaya betul-betul membersihkan hartanya dengan mengeluarkannya dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan selainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Saya persilakan. Monggo. Tidak ada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.